Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan booking kamar via aplikasi Retors. Sebenarnya mudah sih, tapi banyak juga yang belum tahu. Dan banyak yang gak percaya, emang benar semurah itu. Ayo kita buktikan. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Ini adalah halaman awal. Oke, kita ketik di pencarian kota yang kita tuju. Saya di sini mau pesan kamar di Surabaya. Kita klik loading. Kita ganti tanggalnya dulu untuk tanggal 28. Check out-nya tanggal 1. Satu kamar. Oke, sudah muncul. Di sini ada banyak pilihan hotel. Kita lihat yang ini. Ratingnya bagus, 4,7. Harganya 156. Kita lihat dulu foto-fotonya. Nice sih, kelihatannya bagus. Kita lihat lokasinya. Ini di pusat kota. Oke, kita fix pesan yang ini aja. Check-innya jam 2, check out-nya jam 12. Kita pilih kamar. Di sini ada 3 pilihan kamar: Retors Twin, Retors Room, dan Retors Premium. Ketiganya tanpa sarapan ya. Kita pilih salah satu, Retors Room. Oke, akan keluar seperti ini. Kita langsung aja ke pembayaran. Di sini ada pilihan pembayaran. Kita lebih suka pakai ATM, soalnya lebih simpel. Di sini ada banyak pilihan bank, bisa kalian pilih, dan kita pilih yang BRI. Nah, ini sudah muncul kode pembayaran. Tinggal kita ikuti saja instruksi pembayaran seperti di bawah. Karena ini pakai Briva. Dan cuman dikasih waktu sejam. Jadi kalian harus cepat-cepat. Kalau lebih dari sejam, otomatis orderan kalian akan di cancel. Dan setelah menyelesaikan pembayaran, maka kalian akan dikirimi email seperti ini. Atau kalian bisa lihat di aplikasinya seperti ini. Klik booking dan akan muncul kode pemesanan kalian. Pas check-in tinggal tunjukin aja ke resepsionis. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Penasaran seperti apa hotelnya? Tunggu aja di video selanjutnya ya. Kita akan review hotel dari Retors ini. Oke, sepertinya itu aja dulu. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Like kalau kalian suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.